cara menanam katak. Nah, ini katak besar. Cara menanam yang baik dan benar. Pertama, kompos mengandung unsur NPK tinggi. Kita tambahkan lagi kompos, tutup, baru tanah. Tanah, kita tambahkan serbuk ilalang yang sudah ada, nah, mikoriza. Ini selimutnya, ini juga tutup tanah. Mikoriza alam. Nah, namanya juga cepat. Ini yang sudah tumbuh umbi. Rendam dengan POC dulu. Ini bukan katak lokal, katak Jawa, tapi sudah lama di Sumatera jadi lokal Jawa. Ini umbi reject, umbi sisa nabi bertimbang ini. Nah, sudah belum semua nih. Cek semua ini dengan perlakuan khusus, insya Allah masih akan menjadi umbi utuh. Hujan rintik-rintik.